Sejak kapan Mbak tahu kalau Taksum mau jadi guru? Ibu shock loh Mbak. Kita kan tahu guru itu seperti apa. Pokoknya kita harus cepat-cepat bilang sama dia mengenai hal ini. Kami dengar kamu mau jadi guru. Betul Bu. Dengar ya Taksum. Guru itu bukan impian. Guru juga bukan cita-cita. Guru itu hanya sepanduk di jalan-jalan yang kumuh itu. Lagian, zaman sekarang mana ada yang mau jadi guru? Benar kata Ibu Taksum. Ngapain jadi guru? Mau mati berdiri kamu? Tidak Mbak, Taksum tetap mau jadi guru. Kenapa? Apa nggak ada pekerjaan yang lain? Kamu tahu hidup guru itu seperti apa? Guru itu hanya sepeda tua yang ditawarkan seperti besi rongsokan aja nggak ada yang mau beli. Guru itu tugasnya banyak Taksum, tapi uangnya nol. Lihat, mana ada guru naik jaguar, rumah saja kontrakan. Taksum, kamu ini mau masuk neraka apa gimana toh nak? Kamu ini masih muda, otak kamu juga encer. Carilah pekerjaan yang lain. Coba pikirkan. Sudah saya pikirkan matang-matang kok Bu. Pikirkan sekali lagi. Belanja apa Bu? Ibu baju ini dalam nilai 1 minggu. Oh, buat ibu-ibu. Iya. Habis dari pasar ya? Iya. Oh, sama. Lihat tuh Joni. Kerjaannya kok marah. Iya Bu. Mungkin dia malu kalau si Taksum jadi guru. Oh Bu Ibu, si Tina juga kerjaannya marah terus kayak ibunya. Nah, iya loh. Udah Ibu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ngomongin orang. Udah, ayo pergi. Yuk. Ayo. Bu, saya mau ke kos dulu. Ada kepentingan. Hal penting apa? Perkara guru itu lagi. Kamu itu hanya akan capek, nggak akan dapat apa-apa. Taksum. Bu Lina. Mau kemana? Mau ke kos, ada kepentingan. Oh iya, hati-hati ya. Semoga urusanmu dipermudah. Iya, amin. Ya. Makasih Bu Lina. Iya, Angga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu udah pulang? Oh iya, kok tumben bawa bukunya sekali? Iya, tadi Ibu lagi ngoreksi tugas anak-anak, terus belum selesai, jadi Ibu bawa pulang. Oh iya, sudah lama Ibu tidak melihat Taksum datang ke rumah. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah kabar Taksum baik kok Bu. Cuma ya akhir-akhir ini dia sering curhat tentang Ibu sama mbaknya. Masalah Taksum mau jadi guru? Iya Bu. Oh iya Bu, nanti Taksum mau main ke rumah boleh nggak? Boleh Pak. Sudah. Itu sepertinya Taksum datang. Bukain pintunya sana dulu. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Ibu Waalaikumsalam. Silakan duduk. Sudah lama Ibu tidak melihat kamu datang ke rumah. Mina, buatin minum dulu buat Taksu. Iya, Bu. Oh iya, Taksu. Kamu mau minum apa? Air putih aja. Oke, tunggu sebentar. Itu nggak setuju kalau saya jadi guru. Seolah mereka seperti itu, Bu. Mbak dan ibu saya sangat tidak setuju jika saya menjadi guru. Mereka itu memandang bahwa guru itu adalah profesi yang sangat rendah. Ya, Ibu hanya bisa bilang sabar. Kamu sebagai anak, ya nggak usah sedikit-sedikit membentak ibu dan mbakmu. Walaupun mereka menganggap rendah seorang guru, tapi ya tunjukkan bahwa apa yang mereka anggap itu tidak benar. Toh juga menjadi seorang guru kan tidak merugikan orang lain. Jadi kamu sabar saja. Benar kata ibuku, Taksu. Kamu hanya perlu bersabar untuk meyakinkan ibu dan mbakmu. Aku yakin kamu pasti bisa kok. Bu, ayo kita jenguk Taksu. Udah lama dia nggak pulang. Iya sih, Mbak. Sebenarnya ibu sudah pasti ingat sama dia kalau apa-apa itu sendiri. Tapi tekadnya itu loh yang bikin jengkel. Ya sudah, Ibu siap-siap dulu aja ya. Ya sudah, yuk. Bu, lihat Dewi mau kemana? Paling mau ngelapor tentang surat. Oh, bener. Gak bener gimana, coba? Orang Bu Dewi sama anaknya pertama itu gak suka kalau Taksu jadi guru. Makanya Taksu dilabrak. Ah, udah ibu-ibu, ayo kita merumpik di rumah aja, nggak baik didengar orang lain. Assalamualaikum, Taksu. Waalaikumsalam. Ibu, Mbak, mari masuk, ayo masuk, Mbak. Bagaimana? Masih mau hidup serba sendiri seperti ini? Kamu ini, apa udah nggak butuh ibu sama mbak toh? Mendingan hilangkan saja itu impian kamu jadi guru. Bu, saya kan sudah bilang, saya ingin jadi guru. Tapi itu kalau dibilangin orang tua banyak nurut toh. Ini ibu bawakan laptop buat kamu. Tapi ingat, laptop ini boleh kamu gunakan tapi tidak untuk kepentingan kamu buat guru itu. Paham? Paham, Bu. Tapi apa salahnya sih menjadi guru? Sudahlah, Mbak. Kita pulang saja. Gak ada gunanya bicara sama Taksu. Dia aja ngobrol dari tadi gak paham-paham. Sekalian dibawa lagi pulang laptopnya. Nanti paling ujung-ujungnya juga dibuat bikin soal yang gak guna itu. Ini dibawa pulang lagi, Bu? Sudah, Mbak. Ayo kita bawa aja. Ya Tuhan, kenapa Mbak sama Ibu tidak merestui aku menjadi guru? Ibu, lihat tuh rumahnya Bu Dewi. Kok sepi banget, apa jangan-jangan? Jangan-jangan apa, Bu Sari? Jangan-jangan Taksu diusir lagi dari rumahnya. Loh, kok bisa, Bu? Alah, Bu Sukma ini selalu ketinggalan berita. Nggak tahu ya, kalau Bu Dewi sama anaknya pertama itu nggak suka kalau Taksu jadi guru. Padahal ya, Bu, Taksu itu anaknya cerdas. Siapa mbaknya itu? Si Tina. Selalu mikirin gajinya guru yang nggak seberapa itu loh. Berapa terus? Assalamualaikum, Bu Ibu. Waalaikumsalam, ya. Masih pagi ya udah rapat ini loh, bahas apa, mana saya nggak diajak. Ini loh, Bu. Apa? Bu Dewi itu loh ngusir anaknya sendiri. Udah 1 bulan nggak kelihatan di rumah. Udah ibu-ibu nggak boleh gitu. Saya kemarin itu lihat Taksu tau di jalan. Katanya dia itu mau pergi keluar kota, ada urusan mengajar. Alhamdulillah, jadi beneran jadi guru. Ya bener apa enggaknya saya kurang tahu. loh. Tapi yang pasti Tasya itu tidak diusir dari rumahnya. Udah ibu-ibu, ayo dilanjut bu. Iya bu, iya bu. Ayo dilanjut. Iya bu. Iya. Assalamualaikum Bu, Mina pulang. Waalaikumsalam. Loh, tadi kayaknya Ibu dengar suara motornya Tasya, dia nggak ikut mampir. Enggak Bu, katanya tadi ada urusan mendadak, makanya nggak mampir. Walah, ya sudah kalau gitu. Tadi Ibu sudah masak kesukaan kamu, ayo kita makan dulu. Ih, Ibu tahu aja kalau Mina lagi lapar. Ibu mah udah tahu dari raut muka kamu itu loh, kayak orang kelaparan. Ya udah ayo, keburu dingin makanannya. Loh, Mbak, dari tadi. Masuk dulu aja. Masuk. Mbak kesini mau ngobrol sama kamu. Sudah 3 bulan lebih Mbak dan Ibu kasih kamu waktu. Jadi sekarang gimana? Apakah kamu sudah memutuskan untuk tidak menjadi guru? Terima kasih Mbak. Mbak sudah mau menunjuk Tasya ke sini. Tapi dengan rasa hormat sekali lagi, Tasya minta maaf. Tasya masih ingin menjadi guru. Kalau begitu, uang bulanan kamu mulai minggu depan, Mbak stop. Kamu cari uang sendiri, hidup sendiri. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan mungkin dari salah satu yang kami sayangi harus diperhentikan. Namun dengan begitu bukan berarti kamu tidak berani mengambil keputusan. Tegakkan langkahmu, kuatkan hatimu. Jika itu benar maka lakukanlah. Ya. Gimana? Sudah kamu siapin semua berkasnya? Sudah, besok tinggal dikirimkan ke pusat. Doakan ya semoga lancar. Iya. Mbak merasa tidak? Semenjak Tasya pacaran sama si Mina, dia sering kali melawan kita. Memang si Mina itulah yang mengelabui Tasya agar mau jadi guru seperti ibunya. Benar Bu, mana Tasya sudah lama tidak ada kabar. Bagaimana kalau kita ke sana? Tasya, Mbak sama Ibu mau ngapain di sini? Tasya, sebenarnya apa yang ada di benakmu itu? Apa karena anak guru itu yang sudah mengelabui kamu, mencuci otak kamu? Bu, ini tidak ada yang mengelabui saya. Menjadi guru adalah impian saya sejak kecil dan saya akan tetap memperjuangkannya. Taksu, kamu sudah berani menahan aku, tampar kamu. Terserah Mbak mau ngapain? Oh, jadi memang benar. Gara-gara guru tua dan anaknya itu yang sudah mengotori pikiran kamu. Maafkan saya Mbak, Bu, jika perkataan saya membuat Mbak dan Ibu kecewa. Tapi saya mohon maaf, jangan memberikan pertanyaan pada saya yang membuat saya membenci Mbak dan Ibu. Mbak kecewa sama kamu. Mbak, Ibu kok jadi takut? Taksu bilang seperti itu. Apa sebaiknya kita minta maaf sama dia, Bu? Biarkan dia gagah dengan impiannya menjadi guru. Toh Mbak juga dengar sendiri, banyak tetangga yang menitipkan anaknya belajar di tempat Taksu. Ibu jadi merasa bersalah Mbak sama dia. Kenapa kita malah membunuh impian dia menjadi guru? Padahal dia itu sangat bermanfaat bagi orang banyak. Belum lagi pahalanya juga mengalir untuk Bapak. Ya sudah Bu, besok kita ke sana, kita minta maaf. Jaga yang baik. Nggak boleh deh, nggak boleh kayak gitu. Salim. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih semangat sore hari ini? Kamu sama Mbakmu ngapain kesini? Ah, pasti ngomongin masalah itu lagi. Oh iya, itu Taksu. Taksu, tunggu nah. Ibu dan Mbak ingin bicara denganmu dan Nina. Ayo silakan masuk, Mbak. Kedatangan kami ke sini bukan untuk membahas masalah yang sudah lalu, Taksu. Kami ingin meminta maaf padamu dan juga Nina. Iya, benar Taksu. Kami sadar, menjadi guru itu tidak semata-mata hanya mengenai gaji dan upah. Akan tetapi tindakan dan perilaku yang bisa dijadikan contoh untuk orang banyak dan bermanfaat bagi orang lain itu yang sangat berarti. Kami juga ingin minta maaf padamu dan juga ibumu, Nina. Karena kami sempat menyalahkan kalian. Padahal kalian sudah sangat baik pada Taksu. Iya Mbak, bukan masalah buat Nina. Yang terpenting sekarang kita saling mendukung dan menguatkan apa yang ingin dicita-citakan oleh Taksu. Terima kasih Mbak, Bu. Dan mohon maaf jika selama ini Taksu pernah menyakiti hati Mbak maupun Ibu. Taksu minta doa semoga apa yang menjadi cita-cita Taksu selama ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tentu saja Taksu. Kira-kira kapan kita bisa menemui Ibu Mina? Sekalian kita mau silaturahmi pada beliau. Iya Mbak, silakan mampir. Ibu pasti sangat senang. Baiklah, kalau begitu besok sore saja ya kami ke sana Mina. Kamu juga ikut loh Taksu. Ibu Mina pun pasti Taksu akan ikut. Gimana? Kamu seneng nggak kalau kamu sudah direstui sama ibu kamu? Iya seneng. Nggak nyangka aku ibu sama Mbak. Apa itu namanya? Iya seneng.